atas itu banyak surprise-nya, guys. Itu lebih persis sama Harvest Town. Terus ada juga si Jim mencari mami baru gitu. Mami baru. Ya, cari mami baru, istri baru lah. Halo guys, welcome to my channel Rin Bubble. Okay guys, jadi di sini Rin bakal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Okay guys, jadi guys sebelumnya karena sekarang saya jarang banget updatean Harvest Town itu karena belum ada updatean baru juga dari Harvest Town guys. Jadi untuk sementara saya bakal bermain The Sims 4, tapi dengan kreasinya bakal bangun building dan karakter Harvest Town di dalam The Sims 4. Okay guys, jadi semoga kalian bisa menyukainya. Dan jika ada komen dan saran, tolong komen di bawah ya, gimana untuk mengimprovekan the main game The Sims 4-nya, karena saya masih baru. Dan kenapa saya tidak bisa facecam karena saat bermain gameplay, karena itu nge-lag banget guys. OBS saya nge-lag banget, pas saya record aja udah masalah, jangankan lagi bisa facecam. Jadi ini sebenarnya buildingnya udah saya record dahulu, jadi saya cuma memperkenalkannya gitu. Okay guys, jadi sekarang kita mulai. Okay guys, jadi di sini adalah building yang saya building di ini adalah tempat building Harvest Town yang kita tahu itu adalah Bar and Beret. Okay, jadi di eksteriornya sepertinya udah ada sebagian yang mirip guys, karena di sini saya berusaha untuk membuat semirip eksteriornya doang ya, karena interiornya saya pingin lebih modern gitu guys. Oke, jadi di sini kita biasa kalau ke tempat Harvest Town itu ada bridge-nya untuk menuju ke barnya Andy Reid sama ke Gary Ranch ya. Jadi ini tempatnya gitu, dan di sini juga ada Harley motorbike, tapi bentuknya agak beda guys. Dan di sini Harley-nya bisa digunakan guys, tidak bisa dipakai, bisa di riding. Okay, mirip dengan Harvest Town. By the way, di sini ada kurkaci. Aku nggak tahu bahasa Indonesia gimana. Vietnam gitu ya. Dan di sini tempat-tempatnya saya berubah karena saya di The Sims 4 itu ada banyak sekali bisa dilakukan. Jadi ini tempat barbecue-nya, dan di sini ada tempat romantis untuk couple-couple yang bisa datang makan di restoran ini. Okay, jadi by the way saya bakal bermain juga dari tol guys, tapi sebelum saya bisa membangun semua building Harvest Town dulu dan karakternya baru saya mulai dari nol. Jadi seperasaan seperti kita bermain Harvest Town di versi The Sims 4. Okay, jadi ini buildingnya guys. Jadi untuknya di sini banyak tambahan dari saya, dekorasinya seperti bunga-bunga yang ada di pinggirannya gitu untuk mempercantikannya guys. Okay, jadi ini ya guys ya, di eksteriornya guys. Okay, jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam, dan di situ ada host, jadi kita bisa pesan tempat duduknya di host itu di luarnya, dan di dalamnya seperti ini guys. Jadi ini adalah tempat performance si Evans untuk bermain gitar ya guys ya. The Evans untuk bermain gitar, dan situ ada juga tempat DJ-nya. Sayang banget nggak ada drum setnya, nggak ketemu guys. Dan ini ada tempat duduk dan ada beberapa dekorasi yang saya bikin. Jadi ini bisa duduk santai sambil menonton performance-nya The Evans bermain gitar. Dan di sini tempat duduknya, dan di sampingnya ada buku, bisa membaca buku duduk di sofa gitu guys. Itu bisa benar-benar dilakukan sama The Sims guys. Okay, jadi ini untuk bartendernya. Di bagian sini banyak sekali yang saya tambahkan lagi guys, saya menambah, kita lihat lagi. Jadi ini tempat duduk yang bisa duduk di barisan luar sofa itu guys. Sebenarnya harusnya di dinding guys, tapi di situ saya taruh sofa. Okay, jadi di sini banyak sekali tambahan yang saya bikin. Di sini kita bakal lihat ada beberapa macam alkohol, itu memang dari The Sims, dan sebelah bawahnya
dan juga peralatan untuk bikin minuman ini ya, mixologisnya. Oke, jadi di sini banyak sekali tambahan menu-menunya, dan di sini bartendernya juga dekorasi dengan champagne, gasberg dan wine, ini kasirnya. Dan di sini ada gambar untuk mempercantikkan building ini. Oke, jadi ini adalah tempat barnya, guys. Dan di Harvest Town itu ada game room, guys ya. Ada game room, jadi ini waiter, kita bisa pesan minuman sama waiternya. Dan ini adalah sebuah ruangan untuk menuju ke bawah game room. Jadi game roomnya saya bikinnya di bawah, guys. Jadi ini kita bakal turun ke bawah. Oke. Kita bakal melihat game room, tapi game roomnya cuma simple-simple doang, guys. Tapi semua fungsional, semuanya bisa dilakukan. Nah, si Andirik lagi bermain game. Sayang banget soda mesinnya, kirain aku fungsional, tapi dia udah diganti menjadi fresh. Tapi di situ kita bisa membuat custom drink, oke? Dan di sini banyak sekali mainan grup gitu, guys. Ya, ini table-tablenya itu bisa dimainkan, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah main. Tapi saya tahu, saya ambil itu dari activity dan skill. Oke, mungkin teman-teman The Sims 4 bakal bisa bantu menjelasin. Nah, lihat sendiri lagi bermain game. Oke, jadi yang saya tahu cuma ada satu yang ini, guys. Nah, karena ini udah jelas banget ini game Monopoly, guys. Oke, jadi ini game Monopoly, jadi nggak usah saya jelasin pun tahu. Oke, jadi di sini sudah ada juga tempat yang bermain dartboard ya. Dan di sini masuk ke sini ruangannya duduk santai gitu, guys. Dan di sini adalah sesuatu yang sangat saya suka banget, walaupun cuman WC, guys. Tapi ini WC-nya seperti mall-mall yang gede gitu, guys. Yang dekorasinya mirip mall-mall gitu, guys. Jadi kayak public WC mall gitu, guys. Jadi agak mega gitu, guys ya. Tapi di dalamnya cuma ada toilet dan toilet paper. Cuma itu aja. Terus selanjutnya kita bakal melihat lagi di lantai atas. Oke. Jadi kita naik ke atas dulu, guys. Ini poniku udah panjang banget karena masa COVID nggak bisa potong. Jadi ini panjang banget poniku. Oke, jadi sekarang kita bakal keluar dari game room tadi, dan kita mau masuk lagi ke satu ruangan, yaitu sini. Dan di sini khusus untuk sudah saya nge-lock untuk yang lain kecuali hostelnya, yaitu Evans dan ini ya, Andir ya. Jadi di sini kita bakal naik ke atas, dan di atas itu banyak surprise-nya, guys. Oke, guys, kita udah di atas, guys. Dan di sini adalah tempat mereka untuk boleh dikatakan rumah mereka gitu, guys. Oke, jadi bawahnya untuk menjual bar, di sini untuk rumahnya. Jadi di sini banyak sekali yang aku pingin banget karena tidak bisa mendapatkan di real, dapatkan di game. Jadi ini gamenya seru banget, kita bisa membangun sesemua yang kita mau di dalam game ini. Jadi ini tempat santai untuk nonton TV, guys. Oke, dan di situ dekorasinya sangat simple, teman. Fotograf karena biar tidak begitu rumit, terlalu banyak bikin pusing juga, guys ya. Oke, jadi ini adalah dapurnya, guys. Jadi ini ada roti, ada Nutella, guys, ada saus tomat dan mungkin merica, garam, apa ya, gula gitu ya. Jadi ini ada tempat masakan modern gitu, guys. Wow, kompor elektrik gitu, guys. Oke, jadi ini ada counter untuk makan breakfast. Oke, dan di sini keren banget, aku suka banget, aku bisa dijadikan untuk couple dining gitu, guys. Wow, jadi ini ada fireplace, nama bahasa Indonesia apa, ada rak buku ya. Jadi di sini ada dua kamar ya,
satu kamar andirit. Jadi kita bakal masuk ke dalam kamar andirit, guys. Jadi kamarnya kecil-kecil, tapi saya berdekorasi untuk menata sesuatu yang bisa digunakan. Jadi tempat kerjanya sambil minum segelas kopi, secangkir kopi, bukan gelas ya, cangkirnya. Okay. Dan ada ini baju-baju gantungannya, ada tas, ada sepatu, dan ada sofa yang bisa duduk sambil nyantai gitu, guys. Wow, dan inilah tempat tidurnya si Andirit, dan ada foto mungkin dolanya. Oke, dan di atasnya saya juga ada susun beberapa dekorasi seperti headset, jam, alarm clock, kamera, topi gitu ya, khusus untuk cowok. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sini, dan di sini adalah WC, guys. Ada jubah mandi, ada toilet, ada bathtub, guys. Dan di sini towel, dan ini yang paling aku suka. Nggak tahu kenapa aku paling suka dekorasi di WC bagian ini, guys. Oke, jadi tempat dia berdandan, guys. Wah, cowok juga berdandan, guys. Mereka juga spray rambut, bikin rambutnya gimana gitu kan. Jadi ini kamar Andirit, gimana menurut kalian? Oke, okay. Jadi sekarang kita masuk lagi di kamarnya Ivan. Wow, Ivannya kan dia musisi, guys. Jadi di sini banyak sekali dekorasi yang bisa digunakan untuk musisi, seperti gitar elektrik, gitar akustik, dan ada juga album, guys. Album tak tahu album apa. Itu cuma sebuah dekorasi. Dan ada juga sofa, tentunya gantungan baju, tas, dan ada juga bola basket. Dan inilah kamar The Ivan ya, guys ya. Dan ini tempat tidurnya, guys. Wow, ini kamar idaman kita, guys. Oke, walaupun kita cowok, cewek. Oke, jadi kita cowok bahaya nih. Jadi ini tempat taruh tas apa gitu ya, baju, dan ternyata dia di dalam, guys. Oke, okay, guys, jadi ini adalah WC-nya, dan WC-nya sepertinya nggak ada perubahan dari Andirit, cuman adanya posisinya aja. Oke, okay, jadi ini semua lebih ke modern daripada Harvest Town-nya, guys ya. Jadi kecuali karakternya, karena karakternya saya berusaha untuk mencari semirip mungkin, guys. Jadi inilah kamar The Ivan. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak sih? Komen di bawah dong, kasih tahu dong. Oke, okay, jadi sekarang kita keluar dari kamar Ivan. Oke, okay. Jadi inilah ruangan mereka, guys. Jadi khusus untuk mereka berdua aja, kecuali tamu-tamu tidak boleh naik ke atas. Udah dikunci, jadi mereka khusus untuk privasi mereka gitu. Wah, ini panjang banget sih. Oke, okay, jadi di sini sudah kita bakal turun lagi, dan bakal aku mau memperlihatkan sesuatu lagi, guys. Jadi jangan itu dulu, guys. Masih ada, guys ya. Aduh, poniku kenapa begitu, guys? Oke, okay, jadi inilah barnya, guys ya. Tadi udah saya jelasin. Jadi kita lihat lagi. Kasih ini, guys, kasih skornya, guys, kasih nilainya berapa gitu, guys, dari 1 sampai 10. Komen di bawah ya, 1 sampai 10 kasih nilainya ya, guys ya. Oke, guys, jadi sekarang saya mau kasih lihat lagi, karena ini restoran, guys. Jadi saya bakal kasih lihat lagi, di sini bisa menjual makanan, minuman nih. Jadi ini minuman-minuman yang bakal dijual di bartendernya, seperti ada bir, soda, apa tuh, brandy. Jadi ini semua jenis alkohol yang bisa, yang biasa campuran alkohol itu ya, guys ya. Mixologis, bahasa Indonesia apa, minuman campuran gitu ya, bukan cendol ya, guys ya, minuman campuran. Oke, okay. Jadi ini appetizernya, makanan pembukanya, banyak sekali, ada roti-roti dan apa tuh, risoles apa gitu. Sejenis gitulah, guys, sejenis kue gitu, guys.
juga ada main course, makanan baratnya seperti ada steak, ada nasi goreng yang kita bisa bilang nasi goreng, tapi sih nggak ada nasi goreng sih, cuman aku contohin gitu guys, karena ini makanannya lebih ke makanan barat, ada dessertnya, ada es krim, ada cake, apa ada. Oke, jadi ini adalah menu menu restoran di sini. Nanti kalau kita main dari awal, dari Jiro itu yang kita karakter kita bisa datang ke sini untuk membeli sesuatu. Jadi ini Andirnya. Oke guys, jadi saya nggak ketemu rambut yang mirip Dragon Ball itu. Oke, jadi cuman itu dan ya tidak lupa juga dengan aksesoris untuk apa tuh namanya apron. Oke, jadi The Simfo itu ada baju-baju formal, baju-baju tidur, baju-baju olahraga. Jadi ini baju beda-bedanya guys ya. Jadi ini baju formalnya. Jadi dia kalau ke pesta, dia ke tempat yang lebih formal, dia pakai baju ini. Dan ini baju olahraganya. Jadi mereka mengganti baju. Oke, dan ini baju tidurnya. Lebih simple cowok kan. Ini baju ke lebih party pesta guys. Tadi oke, dan ini baju renangnya dan baju untuk cuaca panas apa summer, dan ini untuk winter untuk salju dingin, suhu dingin. Jadi di suhu dingin dia bakal ganti baju yang winter gitu guys. Dan ini adalah the event. Jadi the event tuh saya bakal kasih lihat tuh guys. Dia tracknya, jadi track semuanya udah mirip yang musisi-musisi yang misologis. Oke. Dan kemarin juga saya udah bikin si Jin beli baju baru gitu guys. Jadi kalian kalau pingin lihat game The Symphony ada apa aja, kalian bisa lihat kembali ke video laluku. Di situ ada juga Hospital Orctis digabung satu. Itu lebih persis sama Harvest Town. Terus ada juga si Jim mencari mami baru gitu. Mami baru untuk Justin gitu guys ya. Jadi nanti bakal banyak lagi yang bisa saya lakukan seperti Harvest Town. Mungkin kita bakal bikin Justin benar-benar bisa pergi sekolah. Itu ada modnya dan sisinya. Dan aku itu adalah mod dan sisi editor. Saya sangat suka banget download CC dan mod, tapi saya jarang banget bermain game. Jadi ini aja yang bakal saya sharing di video ini, yaitu tentang building Harvest Town Bar Andirit Bar bersama Evans, dan juga menu masakannya dan juga karakternya. Oke guys, jadi untuk selanjutnya saya bakal bikin Fossi Grocery Store. Jadi yang pastinya eksterialnya mirip tapi di dalamnya agak berubah, oke? Karena ini lebih ke modern. Aku berusaha deh guys, semirip-miripnya gitu guys ya. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa kasih komen di bawah gimana menurut kalian, saran kalian. Dan semoga kalian menyukai videonya, dan jangan lupa like dan subscribe, dan see you on next video. Bye bye.